Selamat Hari Ibu, episode 90, untuk teman-teman kelas 1. Hai teman-teman, selamat pagi. Bertemu lagi denganku, Nara. Sebelum memulai kegiatan, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing ya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Sekarang, yuk kita sebutkan nama-nama hari bersama. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Wah, hebat! Kalian semua ingat. Kakak sedang apa? Kakak sedang mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk membungkus hadiah, Dik. Karena kertas kado kakak sudah habis. Oh, aku punya, Kak. Di kamarku ada sisa kertas kado untuk membungkus hadiah ulang tahun temanku kemarin. Wah, apa kakak boleh minta sedikit? Boleh dong, Kak. Yuk ke kamarku dulu. Ayo. Ini kertas kadonya, Kak. Terima kasih banyak ya, Dik. Iya, Kak. Tapi kakak mau bungkus hadiah untuk siapa? Kakak mau membungkus hadiah untuk ibu. Tapi kan hari ini bukan ulang tahun ibu, Kak. Bukan. Hari ini memang bukan hari ulang tahun ibu. Hari ini adalah Hari Ibu Nasional. Oh iya, benar juga. Hari ini Hari Ibu Nasional. Iya, makanya kakak mau memberikan hadiah coklat ini untuk ibu. Wah, aku bantu membungkus hadiahnya ya, Kak. Ayo, kakak bungkus dulu coklatnya ya. Aku punya pita untuk hiasannya. Wah, bagus sekali. Kakak tempelkan di hadiahnya ya. Selesai. Jadi bagus sekali hadiahnya, Kak. Sekarang, ayo kita buat kartu ucapannya. Aku bantu ya, Kak. Nah, selesai deh. Kita beres-beres dulu agar kamarmu tidak berantakan ya. Baik, Kak. Aku punya buku cerita ini. Tolong bacakan ceritanya ya, Kak. Iya, coba kakak lihat bukunya. Teman-teman di rumah juga simak baik-baik ya. Kakak akan membacakan cerita ini untuk kita. Kado spesialing. Akhirnya ulang tahunku datang juga. Kata mama, ulang tahun ke-6 itu spesial. Kenapa spesial ya? Wanginya bau masakan mama. Apakah mama memasak makanan spesial? Banyak sekali. Tetapi mama sudah sering membuat mie. Pasti ada yang lebih spesial. Cantik sekali lampion-lampion ini. Tetapi papa juga memasang lampion ketika Imlek. Pasti ada yang lebih spesial. Apa yang dimasukkan mama ke dalam lemari es?
apakah itu sesuatu yang spesial? Wah, kue ulang tahun yang besar. Aku suka kue dengan banyak lilin untuk ditiup. Mama membuat kue seperti ini di tiap ulang tahunku. Pasti ada yang lebih spesial. Mama menyuruhku mandi dan berganti baju. Mama juga menata rambutku. Aku semakin tidak sabar menunggu sesuatu yang spesial itu. Ting tong. Oh, siapakah di depan pintu? Ternyata, Mama mengundang teman-temanku untuk datang. Seru sekali. Makan bersama, main bersama. Ini sungguh spesial. Selesai ceritanya. Oh, ternyata Ling ulang tahun, Kak. Iya. Setiap hari ulang tahun adalah hari yang spesial untuk kita semua. Oh iya. Siapa di antara teman-teman yang ulang tahunnya pernah dirayakan? Ada yang pernah dan ada yang belum pernah. Tidak apa-apa. Yang penting kita harus selalu berdoa saat ulang tahun agar kita tumbuh menjadi anak yang baik, pintar, dan sehat. Iya, aku setuju, Kak. Sekarang, Kakak punya beberapa pertanyaan untukmu dan teman-teman. Siapa saja yang ada dalam cerita ini? Ada Ling, ada Mama dan papanya Ling. Ada juga teman-teman Ling. Benar. Lalu, di mana ceritanya terjadi? Terjadinya di rumah Ling, Kak. Nah, kapan ceritanya terjadi? Terjadinya saat hari ulang tahun, Ling. Iya, benar. Kemudian, siapa yang kamu sukai dalam cerita ini? Apa yang kamu sukai dari dia? Aku suka mamanya, Ling. Karena seperti ibu kita, mamanya Ling memasak banyak makanan. Wah, Kakak setuju sekali denganmu. Lalu, bagian cerita mana yang paling kamu sukai? Wah, jawabannya bermacam-macam. Ada yang suka saat Ling melihat Mama memasukkan kue ulang tahun ke kulkas. Ada yang suka saat Papa memasang lampion. Ada juga yang suka saat teman-teman Ling datang dan merayakan hari ulang tahun Ling. Eh, aku juga punya pertanyaan untuk teman-teman. Apa yang biasanya kalian lakukan saat hari ibu? Oh, ada yang mengucapkan selamat hari ibu secara langsung. Ada juga yang membuat kartu ucapan dan memberikannya kepada ibu. Kalian bisa juga memberikan hadiah atau bunga pada ibu kalian. Apapun hadiah dan ucapan selamatnya, pasti ibu akan suka. Iya, dan jangan lupa Hari Ibu Nasional diperingati setiap tanggal 22 Desember. Nah, setelah ini kita lanjut belajar lagi ya teman-teman. Teman-teman, dari cerita yang dibacakan oleh Kakak tadi, kita sudah belajar dua kosakata baru. Kosakatanya adalah lampion dan kue. Sekarang, aku akan menggambar lampion dan kue seperti ini. Nanti, teman-teman tulis dan gambar di buku kalian masing-masing ya. Setelah itu, gambarlah
satu hal yang ingin kamu berikan kepada ibumu saat hari ibu. Tuliskan juga kenapa kamu memberikan hadiah itu kepada ibu. Misalnya, aku dan kakak yang ingin memberikan coklat untuk ibu. Jadi aku menulis, saya memberikan coklat untuk ibu karena ibu suka sekali coklat. Sekarang kita belajar apa lagi, Kak? Bagaimana kalau kita menebak bunyi akhir kata? Caranya bagaimana? Caranya, kalian harus memilih kata yang memiliki bunyi akhir sama dengan kata ibu. Ibu, akhir katanya adalah bu. Apa kata ada memiliki bunyi akhir yang sama dengan kata ibu? Tidak, kata ada tidak memiliki bunyi akhir yang sama dengan kata ibu. Bagaimana dengan kata rabu? Ya, kata rabu memiliki bunyi akhir yang sama dengan kata ibu. Apakah kata abu memiliki bunyi akhir yang sama dengan kata ibu? Ya, kata abu memiliki bunyi akhir yang sama dengan kata ibu. Berikutnya, apa kata ara memiliki bunyi akhir yang sama dengan kata ibu? Tidak, kata ara tidak memiliki bunyi akhir yang sama dengan kata ibu. Bagaimana dengan kata labu? Ya, kata labu memiliki bunyi akhir yang sama dengan kata ibu. Apakah kata tebu memiliki bunyi akhir yang sama dengan kata ibu? Iya, kata tebu memiliki bunyi akhir yang sama dengan kata ibu. Bagaimana dengan kata hari? Tidak, kata hari tidak memiliki bunyi akhir yang sama dengan kata ibu. Yang terakhir, apa kata Tio memiliki bunyi akhir yang sama dengan kata ibu? Tidak, kata Tio tidak memiliki bunyi akhir yang sama dengan kata ibu. Wah, jawabanmu dan teman-teman di rumah benar semua. Hore! Teman-teman, coba perhatikan kalender berikut ini. Jika tanggal 3 Februari adalah hari Senin, hari apakah tanggal 10 Februari? Aku tahu. Kita hitung saja 10 dikurang 3 sama dengan 7 hari. Karena dalam satu minggu itu ada 7 hari, berarti kalau tanggal 3 hari Senin, tanggal 10 juga hari Senin. Coba kamu periksa lagi di kalender, benar atau tidak? Tanggal 3 hari Senin, tanggal 4 hari Selasa, tanggal 5 hari Rabu, tanggal 6 hari Kamis, tanggal 7 hari Jumat, tanggal 8 hari Sabtu, tanggal 9 hari Minggu, dan tanggal 10 hari Senin. Oke, berarti jawabanmu benar. Lalu, tanggal berapa lagi kah yang harinya sama setelah tanggal 10? Tanggal 17, Kak. Bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Karena tanggal 10 ditambah 7 hari adalah tanggal 17, Kak. Tanggal 10 hari Senin, tanggal 11 hari Selasa, tanggal 12 hari Rabu, tanggal 13 hari Kamis, tanggal 14 hari Jumat, tanggal 15 hari Sabtu, tanggal 16 hari Minggu, dan tanggal 17 hari Senin. Benar sekali.
Anak-anak, ini jusnya. Ibu memanggil. Ayo kita hampiri, kita bawa juga hadiahnya. Siap, Kak. Wah, itu hadiah untuk siapa? Ini hadiah untuk Ibu. Kenapa Ibu diberi hadiah? Karena hari ini adalah hari Ibu. Selamat hari Ibu. Wah, terima kasih. Ibu bangga sama kalian berdua. Ibu sudah siapkan jus jeruk untuk kalian. Kakak satu gelas dan adik satu gelas. Hore, jus jeruk. Oh iya Bu, aku ada tugas untuk membandingkan isi beberapa botol. Ibu mau tidak membantuku? Tentu saja mau. Kita gunakan gelas saja sebagai satuan ukur. Sebentar, Ibu ambil gelas dan air dulu. Coba kamu lihat, botol mana yang paling besar? Yang ini, Bu. Dari mana kamu mengetahuinya? Karena ukuran botolnya lebih besar dari yang lain. Iya, benar. Kalau botolnya lebih besar, berarti isinya lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak, Bu. Nah, sekarang kamu urutkan botol dari yang isinya paling sedikit. Untuk mengetahui botol mana yang isinya paling banyak, Ibu akan isi botolnya sampai penuh. Gelas ini berukuran 250 ml. Kita tuang ke botol yang kecil ya. Satu gelas. Setengah gelas. Berarti isi botol kecilnya adalah 1,5 gelas air berukuran 250 ml. Benar. Sekarang Ibu akan mengisi botol yang sedang. Satu gelas. Dua gelas. Sisa sedikit lagi, kurang dari setengah. Ibu penuhi ya. Berarti isi botol yang sedang adalah 2 gelas air berukuran 250 ml, tetapi ada lebihnya sedikit. Iya, lebihnya 100 ml. Kalian benar. Sekarang, berapa gelas 250 ml yang Ibu butuhkan untuk memenuhi botol air yang besar? Karena ukuran gelasnya 250 ml, berarti 250 ml ditambah 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 250 ml. Isi botol yang besar adalah 6 gelas air berukuran 250 ml. Berarti botol yang kecil isinya 1,5 gelas. Botol sedang isinya 2 gelas lebih 100 ml. Botol besar isinya 6 gelas. Jadi botol yang paling banyak isinya adalah botol yang paling besar. Anak Ibu hebat-hebat ya. Nah, Ibu mau bertanya lagi nih. Misalnya, Ibu menuangkan jus ke 4 buah botol untuk ayah, ibu, kakak, dan adik. Ayah meminum 1 botol jus jeruk. Ibu meminum 1,5 botol jus jeruk. Kakak meminum 1,5 botol jus jeruk. Adik juga meminum 1,5 botol jus jeruk. Berapa jumlah jus jeruk yang diminum?
Aku tahu. Kita tambahkan semuanya seperti ini. Ayah meminum satu botol. Lalu, setengah ditambah setengah itu sama dengan satu. Iya, Kak. Berarti jumlah yang diminum ibu dan kakak adalah setengah ditambah setengah sama dengan satu. Nah, satu ditambah satu sama dengan dua. Terakhir, kita tambah setengah botol yang diminum adik. Dua ditambah setengah sama dengan dua setengah botol. Wah, adik benar, Bu. Iya, itulah gunanya belajar. Sekarang, ayo jusnya dihabiskan. Baik, Bu. Teman-teman, hari ini seru kan? Jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal latihan kalian dan mengisi lembar refleksi ya. Dan ingat, 4M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Selamat belajar dan sampai bertemu lagi. Dadah! Hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Kalian ingat tidak? Kita sudah membungkus hadiah untuk Hari Ibu bersama kakak. Kemudian, kakak membacakan cerita untuk kita. Lalu, kita sudah menggambar dua kosakata baru. Setelah itu, kita mencari kata-kata yang berakhiran sama dengan bunyi ibu. Kita sudah menentukan tanggal dan hari tanpa melihat kalender. Lalu, kita juga belajar menentukan banyak jumlah jus dengan satuan ukur botol. Sampai jumpa besok! Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.